Assalamualaikum, halo guys, bertemu kembali kita dalam rancangan Masak Memasak. Masak apa guys? Kita masak, kita makan. Okey, jom kita sama-sama tengok apa yang kita nak masak hari ini. Let's go. Halo guys, hari ini saya nak masak geprek ikan bilis. Geprek bilis. Okey, bahan-bahannya seperti berikut di sini. Ada ikan bilis lebih kurang 100 gram. Ini yang halus saya ambil. Okey, di sini ada minyak masak. Ada perasa, garam, gula dan ajinomoto di sini. Lada besar, lebih kurang 5 tangkai. Okey, di sini ada cili padi, lebih kurang 30 biji. Dan di sini ada bawang putih, lebih kurang 3 biji lah. Okey, jom kita mulakan memasak. Okey, kita mula dengan memanaskan minyak, panaskan dapur kita, right? Alright. Okey guys, nampaknya minyak kita dah panas. Okey. Kita masukkan ikan bilis kita. Kita goreng dulu ikan bilis ni . Kita goreng dulu. Goreng sampai dia garing . Okey, nampaknya ikan bilis kita dah garing. Kita boleh kecilkan api dulu. Kita boleh toskan dia dah. Okey guys, dia akan jadi macam ni garing . Okey, kita gunakan minyak yang sama. Alright. Kita masukkan bawang putih. Lebih kurang 3 biji, 4 biji. Dan kita masukkan cili padi kita . Lebih kurang 30 biji lah ni. Okay, kita goreng sekejap dalam api yang kecil . Jangan gunakan api yang besar . Nanti dia meletup. Api yang sederhana sahaja. Alright. Kita masukkan lada besar kita. Ini kita patah-patahkan dia. Lebih kurang 5 tangkai dah. Alright. Kita goreng dia sebentar sahaja. Kita nak dapatkan dia layu saja. Naik lada dia meletup. Sebab dia. Ingat jangan menggunakan api yang besar . Gunakan api yang kecil. Paling kecil kalau boleh. Sebab apa cili ni dia boleh meletup . Boleh pecah. Right. Kalau you all nak tutup pun boleh tutup. Tak ada masalah. Alright. Kita tutup lah . Untuk keselamatan. Okay. Kita terus matikan api . Supaya tanah dia meletup. Alright. Okay. Dah boleh angkat. Kita angkat dan kita teruskan .
Okey guys, dia akan jadi macam ni eh. Alright. Okey, langkah seterusnya kita nak tumbuk eh, kita gunakan lesung batu eh. Okey, jangan ambil minyak dia eh, ambil lada sahaja. Okey, cili padi tadi. Okey. Okey, kita boleh tumbuk dia lah eh. Tumbuk dia dengan keadaan perlahan lah eh. Okay, tumbuk dia sampai habis lah eh. Sampai habis eh. Okey, kita boleh masukkan garam eh. Kita masukkan garam satu sudu kecil eh, sudu teh eh. Dan kita masukkan gula satu sudu teh juga eh. Alright, kita boleh terus tumbuk lah eh. Kalau boleh tekan-tekan macam ini pun tak apa eh, sebab dia dah lembut eh. Okay. Masukkan kita punya ikan bilis tadi eh. Masukkan sikit-sikit eh. Ha, nanti kan terabur. Okey. Ya, penuh macam ni je lah. Jangan tumbuk lah, tekan-tekan sajalah eh. Tekan-tekan macam ni je. Okey. Masukkan lagi eh, sampai habis lah eh. Ini memang ngam-ngam 100 gram eh. Memang ngam-ngam lah. Tekan-tekan saja eh. Alright. Tekan-tekan je. Alright, buat sambal dia lebih kurang lah, hancur eh. Hancur kasar lah eh. Okay, nampaknya kita punya cili geprek bilis kita dah hancur eh. Dia akan nampak hancur macam ni eh. Bukan terlalu hancur sangat lah eh. Tekan-tekan. Alright. Okay guys, dia akan jadi macam ni eh. Alright, cantik kan? Dia punya color, structure dia, alright. Alright. Tada! Okay guys, geprek bilis. Sambal geprek bilis. Ini macam ni lah hasilnya eh. Nampak dia punya color, dia punya structure, kasar-kasar macam ni lah. Macam ini makan nasi malam panas ha, memang sedap. Kena lagi pula-pula hujan-hujan ni kan, kena lauk singgang ke, memang berasap. Okay guys, selamat mencuba, selamat menyambut selera. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like dan subscribe. Alright, selamat berjaya.